Assalamualaikum teman-teman. Welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sopi, Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu pastinya. Jadi guys, kali ini aku akan memberikan informasi nih, yaitu beasiswa BNI Syariah. Jadi BNI Syariah akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro. Jadi ini untuk yang regional gitu ya, kalau bisa kita sebut. Jadi hanya untuk yang Undip gitu ya. Tapi mungkin di kampus lain juga akan segera hadir ya guys. Tapi ini kalian bisa kayak tonton, jadi persyaratannya itu akan seperti apa. Jadi kalian bisa antisipasi saat nanti udah ada di kampus kalian. Jadi apa aja sih persyaratannya? Jadi yang pertama itu mahasiswa aktif, dan yang kedua beragama Islam atau Muslim. Setelah itu kalian itu mahasiswa berprestasi, dibuktikan dengan nilai indeks prestasi yaitu 3 ya, 3,00 atau KRS. Yang selanjutnya itu kalian jika hafal Al-Qur'an itu lebih utama. Jadi kalau kalian hafal Al-Qur'an akan menjadi nilai plus kalian diterima beasiswa ini. Kemudian kalian itu mahasiswa dari keluarga tidak mampu, dibuktikan dengan SKTM. Jadi nanti kalian akan melampirkan surat keterangan tidak mampu ya guys. Dan yang selanjutnya tidak sedang menerima beasiswa dari pihak manapun, dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber manapun yang ditandatangani mahasiswa. Dan ini tuh yang memenuhi syaratnya itu bisa mendaftar di link yang udah aku simpen di deskripsi box paling lambat tanggal 31 Desember 2020 karena nanti tuh akan ada seleksi selanjutnya. Oke guys, mungkin segitu aja ya info beasiswa mengenai BNI Syariah kali ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.